kita baru aja pulang dari Orlando tadi malam. Jadi tapi hawa jalan-jalannya masih keras banget. Jadi udah jalan-jalan aja sekalian ya kan. Padahal ada video juga yang belum diselesaikan. Video masak maksudnya belum digarap. Jadi ntar pulang dari sini. Pulang dari sini mulai fokus lagi kerja, lebih lihat lagi. Kita lagi perjalanan mau ke hutan monyet. Ya, siap ke hutan monyet. Ya. Kita mau ke monkey jungle. Hai, Mas. Oke. Okay. Was-was cowokan nih. Ini kita lewat Miami International Airport. Ini kita udah di Redland namanya. Redland itu agriculture area. Jadi tempatnya perkebunan gitu, Mas ya. Jual-jual bibit, terus ya perkebunan macam-macam, perkebunan mangga. Ada, oh iya, kan itu juga deket sini ya, Mas, kebun yang kita bisa petik-petik sendiri. Asian fruit and spice. Nanti deh kita juga ke situ. Nah, ini udah perkebunan-perkebunan mangga nih. Sebelah kiri kita perkebunan mangga. Pas lagi musim lagi. Rumah petani, rumah perkebunan ini. Perkebunan apa ya? Wow, langit menceritakan kebesaran Tuhan dan cakrawala menceritakan perbuatan tangannya. Nah, ini nih jualan nih, dragon fruit, coconut, kelengkeng. Mau beli avokad. Oh, ini mame. Mame itu tau nggak sih mame itu? Sawo. Tapi di sini sawonya kuat deh banget. Suka deh ya kalau jalannya tuh kayak gini. Dan tuh sebelahnya kebun bunga ya kan. Ini juga ini boleh nih, boleh itu juga. Ih, senengnya sini. Ngerti Mas, 35 menit. Kan ngebut-ngebut ya. Bukan petani ngebut, Mas juga ngebut. Nih ngatrek lagi. Petani yang sukses ini. Balik tuan tanah. Keystone. Oh, ini juga nih sekali. Jalan air mancur. Continue on Southwest 216th Street for 1.5 miles. Oh, ini juga jual bibit-bibitnya nih. Ay trabajo. Oh, bisa nih ada kerjaan. Ay trabajo. Ini Mas ya? Necesita. Ay trabajo. Saudara-saudara, 2 menit lagi kita akan memasuki daerah perhutanan monyet-monyet. Monyet-monyet ini konon kabarnya, bukan konon kabarnya sih, emang kenyataannya. Dia itu dibawa dari Jawa, dari Pulau Jawa. Lama dulu, zaman dahulu kala itu dibawa ke sini sama seorang ilmuwan untuk diobservasi gitu deh. Terus dia berkembang dari hanya beberapa monyet sampai jadi sehutan penuh monyet-monyet itu. Jadi sekarang dibikinlah kita yang dikurung monyet-monyet yang dilepas di hutan. Terus kan? Enggak. One minute, we already here. Yeah. Monkey jungle. Just ahead on right. On the right. Oh. Yeah, just ahead on the right. Monkey jungle. Oh, monyet-monyet. Welcome. Your destination is on the right. Hai, arigato ne. Jadi gitu ya konsepnya monkey jungle itu di mana humans are caged and monkeys run wild. Gitu kan? Jadi kita yang akan dikerangkeng, si monyet-monyetnya itu bebas jadi hutan. Nah, ini kita udah masuk nih, kita udah di kerangkeng gitu kan. Kelihatan nggak sih kerangkengnya itu? Itu salah satu monyetnya tuh, dia tidur, lihat nggak? Dia tidur di atas itu. Ini apa nih? Burung, aduh kasihan. Nggak
boleh dikasih makan. Ih, lucunya kamu, warnanya cantik sekali. House of Hi. Blue. What's your name? Mau makan, Nyap. Nyap, mau makan, Nyap. Nunggu di sini, nunggu aku. Tuh, jatuh kan. Sini deh, sayang. Ini deh, deketin ini. Keranjangnya kosong kayak gini. Akan aku isi. Nah, silakan diambil. Silakan dimakan. Ini seneng banget dia tak kasih. Lihat makanannya. Makanannya itu ini apa tuh? Tuh. Ini aja kismis, rice, ya? Kismis. Kasih dong anakmu ya. Nih, tak kasih nih akan. Anakmu kasih nah. Kasih anakmu dikit. Kasih anakmu. Gak boleh. Oh, udah cari yang lain. Enggak nih karena dia takut sama si besar ini loh. Oh iya, dia ada anaknya nih. Si ibu dan anak ini kasih ya. Iya. Yeah. Nih, Bu, tak kasih, Bu. Bu, tunggu, Bu. Tunggu, Bu. Wih, yang sabar banget sih ibu. Nih kan, ini kalau dia lapar itu dia akan nunggu di ininya di ujung sini. Jadi dia bisa menimba gitu kan. Tapi kayaknya dia gini. Ah, siapa dia sayang? Iya, gaya pamer dia. Kayak itu ya, akrobat sirkus gitu ya. Kayaknya terilhami dari ini deh, dari binatang ini mas ya. Iya. Terilhami. Kamu nggak lapar Nyet? Nyet, mau nggak makan? Nyet. Oh dia lagi itu di nyari kutu dia. Nyari kutu. Wih, ini galak nih, galak. Ya. Oh, nungguin. Oh gitu. Oh udah tahu kamu mau tak kasih makan. Tunggu ya Nyet. Kamu ini apa nih? Nih. Pesin juga. Ini tadi beli satu kotak gini 75 sen. Itu bisa itu kok. Oh, tahu gitu. Tadi kotor-kotornya kita bawa ya. Aku bawa. Yaudah. I have 6 of them. Ya udah. Itu. Eh, sayang aku yang gituin dong. Nih Mas yang itu. Sekali. Selamat makan. Pak Mon. Si Pak Mon, ini si Bu Mon. Gumpal jadi satu, langsung satu suap. Jangan dong dikit-dikit gitu, kasihan dia mas. Seneng kamu ya, seneng makan itu. Kalau di Bali itu, sayang, mas lagi dikit dong, kasihan dia. Mas kalau di Bali itu ya mas ya, di Bedugul itu, mereka tuh makannya itu loh, kacang mas. Kacang? Kalau di sini makan kismis. Sana. Dah Pak Mon. Tadi? Nih nggak boleh ya tuh bayangin nih semua monyet itu bisa gigit gitu loh, jadi nggak boleh, anak itu nggak boleh diangkat ke atas karena dia bisa digigit. Oh makamut, oh ini kuaci tuh. Kuaci. Oh, nungguin. Nungguin. Ini sama ini? Enggak nungguin kamu. Oke timba di sana, udah makan selamat makan. Ini jam makan siangmu ya. Itu petugasnya itu. Kita ini salah jalan ya. Kita mestinya ke sini, tapi kita udah jauh banget ke sini. Karena kita mau nonton dia, kan? Nonton apa? Opera. Bukan nonton itu loh, di poolnya ada kolam. Oh, ya. Nah, ini ya, sebenarnya kita ada buat si orang utan itu, tapi orang utannya nggak tahu dia lagi nggak bisa hari ini libur kayaknya dia. Yeah. Jadi atraksi dicoret. Oh nih, lihat nih. Ini ada iguana. Ada iguana. Rhino iguana. Sayang jangan deket-deket deh kayaknya. Gede banget. Ini mana dianya? Kayak sedih ya fotonya. Iya. Yeah. Mana dirimu? Ah, itu dia. Ini ada burung kakak tua. Ini oh 30 sampai 50 tahun. Mereka ini bisa jangka hidupnya itu 30 sampai 50 tahun. Kamu kira-kira umur berapa? Halo. Wah, ini lagi pacaran ini.
tempat souvenir, bayarnya $2. $2 itu dia ada mesin pembentuk kayak gini, jadi coklat keluarnya gini nih, coklatnya itu bisa berbentuk monyet, dan kita akan lihat bentuk apa tuh bikinnya. Ini aman karena di pinggirannya udah ada aliran listriknya ya, jadi mereka tuh nggak akan berani lompat ke sini gitu. Ya, tadi disebutin monyetnya dari Jawa ya. Jadi ya sebagai orang Jawa, apa tuh namanya, ada yang bilang kita itu adalah evolusi dari monyet. Jadi kita itu monyet yang pelan-pelan berubah terus jadi bisa seperti sekarang, nggak punya ekor lagi, nggak punya apa. Yang pada nontonin monyet-monyet berenang. Oh my goodness, they are cute. Kalau saya sih nggak percaya ya. Ya mas, kita kan nggak percaya kayak gitu, nggak percaya teori evolusi. Kita percaya kita diciptakan sama Tuhan yang luar biasa, maha dahsyat tangan kasihnya yang menciptakan kita sesuai dengan rupa dan gambar Tuhan. Kita tuh sesuai dengan gambar Tuhan, kita itu punya emosi, punya pikiran, dan punya keinginan. Nah, itu yang membedakan kita sama binatang. Tapi yang merasa keturunan dari monyet ya, kita enggak gens ya, jadi ya silakan ya, maksudnya tapi saya dan istri tidak dan percaya, dan banyak itu. Orang lain juga dan bukan banyak yang enggak percaya kan bahwa ya, itu keturunan monyet ya. First thing I'd like to let you know is that there are about 150 of these monkeys out here. They're not tamed or trained in any way. So I have no real control over who shows up at the show. That's why I ring the triangle and I throw some food out here. Now there are two different names for these monkeys you see in front of you. They're called Java macaques, and they're also known as crab-eating macaques. Now their first name, Java macaques, they get from their place of origin. And that's a small island off the southeast coast of Asia called the Island of Java. Their second name, crab-eating macaques, they get because frequently shrimp and crab will make up a portion of their diet in the wild. One fun and interesting fact about these monkeys is that they like to swim. All monkeys can swim, but these guys actually seem to enjoy it. And since shrimp and crab are frequently found underwater, they have to do a little swimming when they're out in the wild to get some of their food. So them release them here in this hammock, which is very similar to their natural environment. As I mentioned earlier, there are about 150 of these monkeys out here, and they are all descended from the original six released here over 80 years ago. Outside aggressors, which might be monkeys from other groups, or any predators. It's also his job to make sure that there's no fighting within the troop. If there is, he's going to break it up or end it. Now, under Manolo, there's going to be a monkey number two, and he's sort of like the vice president. Under him, there's going to be a less dominant, but still important, monkey number three. So as a special treat for these guys, I do have a couple hard-boiled eggs. Jadi, tahu ya kalau ada yang paling berkuasa itu monyetnya, itu ekornya naik terus. Di sini tadi ada tuh namanya si Manolo. Dia tuh tugasnya meleraikan apa tuh? Meleraikan pertengkaran, terus membawahi monyet-monyet yang biasa gitu. Barusan dibuangin tower dua. Kita lagi nunggu nih siapa yang mau. Hai. Ya,
Tadi tunjukkan monyet-monyet, pertunjukan si monyet-monyet. Jadi menarik juga ngeliatnya. Abis, ya iya, it's fun loh. Mereka itu mulainya cuma dari 6 monyet aja tahun 1933, cuma ada 6 monyet. Terus dilepas di sini, bisa jadi sekarang itu udah sampai 130-an dalam waktu 80 tahun lebih. Wow, luar biasa. Ada ketuanya, Manolo namanya. Manolo. Ya, turunan sekarang, Jawa tapi namanya Spanish. Ya. Mungkin nama belakangnya dong nama Jawa. Oh. Ya, ini babun ini ya. Ini ngeri ini. Liar banget ini. Dia tangannya sampai keluar-luar gitu. Kita sekarang ke Amazonian Rainforest. Hai. Yuk kita jam ini ada. I got monkey on my back. Lucu juga ya, cuman harganya itu $18. Jadi nggak dulu deh, lihat monyetnya aja. Tadi udah seneng kok ya. Kita sekarang mau beli buah ini kayaknya. Udah selesai hari ini. Thank you so much. Bye. Bye. Kita sekarang mau ke pulang. Kita lagi di bensin dulu. Ada warung taku ya, kayaknya pengen nyoba deh. Jadi kalau biasanya kita dengar ya kata Miami itu pasti udah bayangan kita itu pasti pantainya, kapal pesiar, terus ada bayside-nya, rumah orang-orang terkenal. Ternyata di Redland ya Mas ya. Di Redland agak 30 menit sedikit dari Miami. Kita bisa lihat tempat kayak gini, ada hutan monyet, bisa kasih makan monyet, dan ternyata saudara-saudara monyetnya itu juga datangnya dari Jawa. Ih, bangga sekali. Tadi orang utannya juga dari Indonesia juga. Ada gorila juga. Gak bisa ngomong Jawa. Iya, monyetnya udah gak bisa ngomong Jawa karena namanya udah diganti loh. Namanya aja dari Jawa, tapi diganti namanya, dia itu Manolo. Kok iso? Manolo, wah Jawa Manolo. Mas ya? Manolo.